Felicia Tisu sudah lama putus dengan Kaisang Pangarep, namun sosoknya hingga kini masih jadi sorotan. Apalagi diketahui bila Felicia dan Kaisang putus hubungan berujung konflik. Kala itu Felicia mengaku telah ditinggalkan Kaisang tanpa kepastian. Unggahan gadis asal Singapura itu mencuri perhatian karena diduga menyindir sang mantan. Putusnya Felicia dan Kaisang memang cukup menghebohkan. Apalagi saat itu, Kaisang disebut-sebut selingkuh dengan Nadia yang bekerja di salah satu perusahaan miliknya. Sempat diberitakan beredarnya foto Kaisang dan Nadia memantik amarah ibunda Felicia, Melia Lau. Melia Lau mengaku kecewa dengan Nadia, menyebutnya sebagai karyawan yang tak tahu diri karena merebut pacar anaknya. Lebih-lebih Nadia dan Felicia saling mengenal. Setelah ditelusuri, terkuak fakta bahwa Kaisang menghilang dari kehidupan Felicia pada Januari 2021 setelah berjanji akan menikahinya. Kaisang mengklaim telah memutuskan hubungan, tetapi klaim itu bertolak belakang dengan klaim pihak Felicia. Berbeda dari ibunya, yang kencang emosi di sosial media, Felicia Tisu hanya muncul sekali memberikan klarifikasinya via YouTube. Lalu belakangan, Felicia disebut sudah kembali ke sosial media Instagram. Dalam video tersebut, Emil Mario mengatakan ia enggan menunggu sosok yang menghilang. Bukan cuma itu, Felicia juga mengunggah ulang sebuah video TikTok milik Raden Rauf yang menyinggung perselingkuhan. Dalam video itu, Raden Rauf membaca pertanyaan dari beberapa netizen dan menjawabnya. Felicia Tisu terlihat membubuhkan emoji tertawa saat mengunggah ulang video itu ke cerita Instagramnya. Hal itu memunculkan dugaan Felicia tengah menyentil Kaisang yang saat itu dikabarkan dekat dengan Nadia. Berbeda dari Felicia yang masih menjomblo, Kaisang justru mantap naik penabinan. Sosok Erina Gudono, finalis Putri Indonesia 2022, menjadi wanita yang berhasil menaklukkan putra Presiden Jokowi. Keduanya akan menggelar pernikahan pada 10-11 Desember 2022 mendatang.